Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ini kita belajar hari Kamus jilid 6. Huruf M. Mata mutunuh berjege use. Mutunuh itu mengantuk. Berjege itu tidak tidur semalaman. Use itu berjaga semalaman. Munengon artinya melihat. Mukelu itu bicaranya itu gagap. Mersik itu badannya tegap. Mumepok itu memukul pakai telapak tangan. Mumepok. Mulamut itu mencabut rumput di antara padi yang baru ditanam di sawah. Munuruhen behu. Masuk. Mana ada pasiennya? Belum ada, dokter mau visit enggak pasiennya Mirana? Rasanya bisa jalan nggak? Bisa sih, mau dibawa ke sini. Ya. Ada pasiennya nggak? Boleh, belum? Belum ada. Ya. Menuruhan behu itu artinya memperlihatkan kekuatan badannya. Munilok itu menunjuk. Mentel itu artinya centil. Mungi itu artinya hidungnya beringus. Map itu mulutnya menguap. Mumio itu artinya mengusir burung, terutama burung pipit pada waktu padi lagi menguning di sawah. Musepit itu terjepit. Mungonawaih itu artinya mengalirkan air ke dalam sawah dari parit. Mukelsong itu pilek. Muregit itu artinya meretak. Memosen itu artinya bersimpuh karena kecapean. Munere wok nikumpu. Munere itu artinya menyisir. Wok itu rambut, kumpu cucu. Jadi munere wok ni kumpu artinya menyisir rambut cucu. Munebes kerpi itu artinya membabat rumput.
Munginte, munginte itu artinya meminang. Mubelah utem, artinya membelah kayu bakar. Murecak utem, murecak utem itu membelah kayu bakar kecil-kecil sehingga gampang dibakar. Mengas, mengas itu artinya bernafsu sekali untuk berkelahi. Mutetir, mutetir itu artinya kececer. Mering, mering itu artinya mengerang. Mengerang bisa karena karena sakit, biasanya karena sakit. Murungkem, merungkem itu artinya bangunan roboh. Mahtenah, mahtenah itu artinya membawa pesan. Mati mata, mati mata itu artinya meninggal tanpa meninggalkan anak kandung. Ya.